أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus, yang saya hormati Bapak Ketua Panitia Ramadan, yang saya hormati alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua kami, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah, dan teristimewa untuk guru kita Ustaz Abu Zahra, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan umur, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan Allah nantinya di dalam surga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita awali kajian kita ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin di saat beberapa masjid sudah mulai lengang, Pak, kajiannya. Tapi di sini Alhamdulillah tetap seperti awal Ramadan. Mudah-mudahan beginilah seterusnya sampai akhir Ramadan, insyaAllah. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat yaumil akhir kelak. Kita sudah mengkaji untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa itu banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Nah, yang kedua, untuk melunakkan hati kita untuk bisa tetap berada di jalan ketakwaan itu adalah dengan memperbanyak sedekah, terutama di Allah itu ketika hijrah ke Madinah, Bapak Ibu, sempat singgah di warung milik Ummu Ma'bad namanya. Ditanya oleh Rasulullah, apakah ibu ada menjual susu atau daging? Kata Ummu Ma'bad, maaf Tuhan, kami sedang susah, jadi kami tidak ada menjual apa yang Tuhan butuhkan. Nampak oleh Rasulullah ada kambing betina kurus di samping warung Ummu Ma'bad ini. Itu kambing siapa? Itu kambing saya. Dia mandul, makanya dia lemah dan ditinggalkan oleh kawan-kawannya. Kata Rasulullah, bolehkah aku memerah susunya? Kata Ummu Ma'bad, hampir saja terlontar dari mulutku kata-kata yang tidak pantas. Udah jelas dari bilang nih kambing mandul, enggak ada anaknya. Lemah, ditinggalkan oleh kawan-kawan, kok malah mau diperah air susu. Tapi ketika melihat wajah Rasulullah itu redam langsung. Wah, itulah wajah kita ini ya Pak ya, macam-macam Bu. Ada wajah kasihan, asal nengok dia kasihan aja kita Pak. Padahal dia udah kenyang makan Pak, tapi nengok wajahnya sedih itu Pak. Ada wajah marah, ada wajah, nah Rasulullah itu komplit Pak. Wajahnya itu membuat orang tertunduk gitu Pak, hatinya itu. Kata Ummu Ma'bad, kalau memang Tuhan mau, Rasulullah mengucapkan bismillah, dipegangnya susu dari kambing ini mulai meregang kakinya. Tanda-tanda air susu mau keluar. Disitulah terkejut para sahabat dan Ummu Ma'bad yang menyaksikan itu langsung. Ini salah satu mukjizat Rasulullah yang jarang terekspos. Kambing mandul bisa diperah air susu. Disuruh Rasulullah minta tempat untuk menampung, ditampung berbuncah-buncah air susu kambing itu keluar. Dan dalam riwayat disebutkan Umar Khattab jadi khalifah baru wafat, dan air susunya terus keluar kapanpun dia diperah, tidak nunggu jam kapan diperah keluar air susunya. Setelah susu itu terkumpul, padahal kan Rasulullah haus tuh Pak, letih. Tapi bukan Rasulullah yang minum duluan, disuruhnya Ummu Ma'bad minum sampai puas. Nah, itu jadi Rasulullah itu mengajarkan, jangan pikirkan yang untuk kita. Nah, kita harus lebih memikirkan orang lain. Disuruh Rasulullah minum semua, Ummu Ma'bad kenyang, sahabat yang hadir kenyang, sudah semuanya kenyang, baru terakhir
Rasulullah. Nah, inilah prinsip Rasulullah itu, Bu. Kalau kenyang biar aku paling terakhir, kalau lapar biar aku yang paling pertama. Jadi Rasulullah itu ngajarin kita pemurah. Jangan gara-gara kita sedang susah, akhirnya kita tidak mau berbagi. Orang kan banyak gitu, Pak. Aku bukan tidak bisa bantu, cuman keadaan sedang payah sekarang. Duit itu ada. Nah, udah dibilang duit ada, tapi tidak bisa bantu, Pak. Kan tambah kecewa. Cukup sebetulnya, tapi aku tidak ada stok. Padahal di saat itu itulah yang paling hebat untuk bersedekah, paling hebat untuk memberi. Nah, cara Rasulullah ini, Pak, saya sudah pernah coba mengamalkannya, gagal saya. Dan saya coba, Bu. Pas ceramah di Hotel Arya Duta, pas makan, saya suruh orang itu makan semuanya. Makan, makan. Pas tinggal gitu, saya tinggal bawang dua siung lagi. Awak mau ceramah habis itu lagi, Pak, temenung saya, Bu. Sejak itulah saya tidak ada lagi kalau ditawar orang langsung aja makan daripada berdosa saya, Pak, kan, habis itu. Daripada temenung, Pak, kan. Nah, baru mau saya makan. Memang berat, Pak. Maka Rasulullah itu cuma satu teladan yang sangat luar biasa, dan Umar bin Khattab bahkan sering marah ke Rasulullah itu. Sampai rela Rasulullah itu berhutang untuk orang, Pak. Itu yang marah Umar. Ya. Datang orang minta bantu, dikasih oleh Rasulullah. Datang minta bantu lagi, dikasih lagi. Kalau kita kan pertama aja mau bantu, kedua macam ATM aku dibuat, ya. Asal jumpa aku minjam duit. Nah, kalau kita itu lemah kita, Pak. Kali-kali pula dia udah aku kasih sekali. Nah, sampai habis pahala. Nggak ada nanti pahala. Aku biarlah habis. Rasulullah beri aku. Kata Rasulullah, kau utang dengan siapa saja, nanti aku yang bayar. Ah, itu marah Umar. Kalau memang nggak sanggup, ngapa mesti dipaksakan Rasulullah? Apa kata Umar? Memerah muka Rasulullah ketika aku katakan itu. Sejak itu aku tidak mau lagi menahan Rasulullah. Tidak suka Rasulullah. Itulah pengakuan Ummul Mukminin Aisyah. Kadang sampai 2 bulan tidak berasap dapur kami. Awalnya istri Rasulullah tidak senang dulu, Pak. Maka sempat mendemo Rasulullah. Yang dikira tidak terjadi juga. Kalau ibu bapak ingat, asbabun nuzul turunnya surah Al-Ahzab ayat 28-29 itu kan berkenaan istri Rasulullah demo, Pak. Karena kekurangan, Rasulullah itu sibuk membantu orang. Nah, sementara menurut istri, kalau untuk makan sebetulnya aman, Pak. Cuman adalah perasaan seorang istri itu ingin berlebih. Jadi mereka pergilah sepakat mendemo Rasulullah minta tambah uang belanja. Jadi tidak apa-apa aja, tidak ada kasus macam ini, Pak. Rasulullah sudah mengalami, ya. Kemudian nampak oleh Abu Bakar Siddiq, ini kenapa istri-istri Rasulullah ini kok rame-rame ini, mau kemana? Termasuk pula anak aku di dalamnya. Dengar-dengar Abu Bakar, mereka ingin minta tambah belanja sama Rasulullah. Nampaklah sama Umar, kenapa orang ini Abu Bakar? Kabarnya marah sama Rasulullah minta tambah belanja. Langsung Abu Bakar dan Umar pergi ke tempat Rasulullah. Abu Bakar duduk di kanan, Umar duduk di kiri. Pas istri-istri datang, nengok Umar di depan, tak ada yang berani ngomong itu. Satu-satunya sahabat yang ditakuti oleh para istri Rasulullah hanya Umar. Nah, itulah ngerilah pesona Umar itu, ya. Memang takut istri Rasulullah kalau melihat Umar. Jadi orang Islamnya ada juga memang yang sangar gitu, Pak. Jadi Bapak janganlah kalau memang wajah Bapak sangar, jangan senyum, Pak. Lucu itu, ya, Pak. Jadi Bapak tetap aja dengan kesangaran Bapak itu. Kita butuh, Bu. Kan pernah saya bilang, orang Islam ini yang memang keras, pertahankan kerasnya. Yang lembut, tetap pertahankan lembut. Jangan saling menjadi yang lain. Karena kita butuh dua pribadi ini. Kalau orang lembut semua, Bu, ribut masjid, Pak. Anak-anak tidak bisa dilarang, Pak. Coba lah pakai seminar parenting untuk melarang anak-anak di masjid. Kalau tembus hebat nih, Pak. Sayang, jangan ribut ya, Nak. Bapak ibunya lagi sholat. Oh, macam mulat kelakuan anak itu. Banyak mama yang ribut. Pak. Datang satu orang yang saya keluar. Orang ngajar, dibezik. Tanggal-tanggal kain sarungnya lagi. Itu hening masjid itu, Pak. Jadi kalau kita butuh, Bu.
Jadi jangan yang sanger, ya udah tetap sanger. Ini bapak nih dia sanger. Dengar kajian Sirah Nabawi, Rasulullah itu di rumah paling banyak tersenyumnya, lembut. Ah, bapak nih di bantainya gak berubah, pak. Pulang pengajian assalamualaikum, mah menggigil istrinya langsung. Ini gak kemprame ya bang-bang, gak pernah-pernah macam ini. Nggak nyangka aku pendek umur abang rupanya bang. Tiba-tiba senyum macam biasa lah bang, takut aku jadi ini bang. Sampai gitu istrinya bu, takut jadinya. Jadi sejak itu kata kejadian itu, begitu istri-istri Rasulullah datang beramai-ramai terdiam nengok Umar, Rasulullah diam pak. Akhirnya Umar yang buka cerita, ya Rasulullah, istri aku tadi pagi minta tambah uang belanja ya Rasulullah. Apa yang harus aku lakukan? Dibisik oleh Rasulullah ke telinga Umar, masalah kita sama Umar. Ini pun datang mau minta tambah belanja. Ah, maksud Umar apa? Ada alasan untuk memarahi anaknya Hafsah. Berdiri Umar, ditekannya bahu Hafsah. Kau ikut-ikut sama istri-istri Rasulullah yang lain. Dah berapa kali ku bilang kekurangan kau minta sama aku, kata aku ikut aja ya, orang ini ngajak-ngajak anak-anak ikut, tapi tidak ada bawa-bawa spanduk tu pak. Abu Bakar langsung memarahi Aisyah, kau Aisyah, inginkah kau menjadi musuh jiwa Rasulullah? Tapi waktu Rasulullah itu Rasulullah hanya diam, tapi diam Rasulullah bukan sebentar bapak. Hampir 50 hari pak, tidak pulang ke rumah satupun istrinya. Yang ditunggu Rasulullah apa pak? Keputusan dari Allah. Tapi ini bapak, jangan bapak amalkan pak. Kalau datanglah istri bang, aku dengar ceramah tadi, kalau tersilap aku minta-minta tambah belanja sama bang, tinggalkan aku 50 hari. Curiga suami pak, aku udah curiga sama kau ini deh. Pantas kau sering chat-chat ya malam-malam. Ah, gak curiga jadi nanti bu. Ini hanya untuk Rasulullah. Selama 50 hari Rasulullah tidak pulang, turunlah surah Al-Ahzab ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina ummatikunna wa usrihkunna sarohan jamila. Sebetulnya saya bisa berirama membaca ayat ini. Cuman saya minder saya sama imam kita, suaranya masya Allah hilang irama saya ini buat ini pak. Sebetulnya saya bisa irama ini, cuman saya sadar diri saya. Wahai Nabi, nah ini kalimat pertamanya pak ya, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah, akan kuberikan kamu janji dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Tegas Allah. Wahai Nabi, istrimu minta tambah belanja, janjikan, oke, aku kasih, setelah itu ceraikan. Tegas Allah, Pak, untuk masalah ini. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad darul akhirah fa innallaha 'adalil muhsinati minkunna ajran 'azima. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasulnya, tidak mengeluh, tidak minta, dan engkau ingin negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu. Nah, setelah turun dua ayat ini, dipanggil Rasulullah lah Aisyah. Sudah lama kita tidak bertemu Aisyah. Iya ya Rasulullah, aku sangat merindukanmu. Untuk masalah kalian meminta tambahan belanja kepadaku, Allah sudah memberikan keputusan Aisyah. Setelah kau mendengar ayat ini, jangan kau cepat mengambil keputusan, berundinglah kau dulu dengan kedua orang tua. Nah, setelah dibacakan Rasulullah ini menangis Aisyah. Aku menginginkan keriduan Allah dan Rasulnya. Aku tidak akan menuntut tambahan belanja. Tapi sempat juga dibisikkan Aisyah, jangan kasih tahu ayat ini sama istri-istri yang lain. Jadi keinginan menguasai itu tetap ada, Pak. Tetap ada. Kata Rasulullah apa? Aku ini turun untuk kalian semua Aisyah. Jadi bacakan ke seluruh istri Rasulullah, semua istri Rasulullah sepakat kami ingin mencari keridhaan Allah dan Rasulnya. Kami tidak akan menuntut lagi.
akhirnya memaklumi sifat Rasulullah itu memang dia untuk dia ya gitu. Kalau kalian jadi istri aku ya siap kalian seperti ini. Harus siap. Akhirnya semua istri siap semuanya. Tidak akan menuntut lagi. Cuman ini untuk Rasulullah. Jangan pula bapak bilang ini untuk bapak. Ada laki-laki ini bu, dia rajin ibadah tapi pemalas pak. Nggak mau kerja. Datang istrinya, bang, anak-anak udah besar-besar, biaya butuh besar. Aku kalau soal agama abangnya salut aku bang, tapi tolonglah bang, carilah kerja. Adik beriman nggak sama Al-Quran? Beriman, duduk sini, dibacakannya ya. Kamu menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, oke aku kasih, tapi apa kata Allah? Ceraikan mereka dengan cara yang baik. Mau kau aku ceraikan? Ayat tuh bang, ayat lah. Ah, tapi kau tengok bawahnya. Dan jika kamu menginginkan keridhaan Allah dan Rasul dan kira-kira enggak ngeluh kau deh. Kau yang kerja kau kasih makan abang. Rusak antena TV kau yang manjat. Abang bocor atap kau yang perbaiki. Nah, apa janji Allah? Kau akan diberikan pahala yang besar. Nah, ayalah bang, biarlah aku makan cinta ajalah sama abang. Nah, itu jadi ini untuk Nabi. Makasih suruh tadi lihat. Lihat pangkal ayatnya, wahai Nabi, berarti ini hanya khusus untuk Nabi. Jadi sempat juga pak, istri Rasulullah itu nggak suka lihat cara Rasulullah itu lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Bahkan waktu perang Khandaq bapak ibu, Abdullah bin Jabir itu dia di sebelah Rasulullah. Heran dia pak, bunyi perut Rasulullah itu tidak seperti perut lapar, tapi bunyi gemeretak batu. Diperhatikannya terus bu. Rupanya nampak oleh Abdullah bin Jabir Rasulullah mengikat batu-batu di perutnya supaya bisa tetap tegak. Itu berkisaran sudah 3 atau 4 hari tidak ada makan. Tapi Rasulullah tidak ada curhat sama sahabat, ditahannya sendiri. Nah, itu loh. Jadi kita itu diajarkan oleh Rasulullah jangan ngeluh sama manusia. Zikir kan tetap tidak putus minta tolong ke Allah, Pak, tapi ditahan sendiri. Inilah kata Allah dalam surah Al-Baqarah 112 itu, balaman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajrun 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Serahkan masalah kalian kepadaku. Ibadah kalian baik-baik. Tetaplah pahala untuk mereka. Apa pahalanya? Tidak akan khawatir dan tidak akan bersedih. Jadi jangan kita bu, kalau ada masalah cerita ke manusia. Kalaupun ada ingin cerita, ceritalah kepada ahlinya. Nah, ahlinya, jangan sembarangan. Bapak ibu sakit, ahlinya siapa pak? Dokter cerita, pak. Jangan ke kawan, bertambah penyakit kita dibuatnya pak. Karena kawan kita tidak dokter. Agak sakit dadaku sebelah kiri itu bang. Ah, persis macam keponakan aku. 2 hari sudah tuh masuk di rumah sakit. Hari ketiga mati dia. Nah, kita nanya sama dia, kalau kita tidak berduit, cerita ke kawan yang kaya, yang soleh. Jangan cari yang senasib, bu. Yang senasib mana ada solusinya, pak. Kak ada duit kakak 50, kak. Ada 2 hari aku sama anak-anak aku nak makan. Kau baru 2 hari, aku udah 4 harinya. Tambah parah lagi jadi, ya, pak. Jadi, sebaiknya tiru cara Rasulullah ini, dan siapapun yang mengamalkan ini, insya Allah berhasil, pak. Dia lebih kencang mintanya ke Allah. Nanti Allah yang ngatur takdirnya di bumi. Allah tuh pengen itu. Saya waktu mau ke Padang, singgah di Masjid Jami' Jambuair di Bukit Tinggi. Saya sholat di Masjid Jami' itu, pak. Di sebelah saya ada orang doa, tapi pejam mata. Pas saya duduk tuh. Salut saya nengok doa, karena dalam hadis qudsi itu kata Allah, aku paling suka dengan doa seorang hamba yang dia bercakap-cakap denganku. Kayak ngajak ngomong Allah SWT. Itu yang paling disukai Allah. Kalau kita kan datar-datar deh, kalau kita doa bersama kan ampunilah orang tua kami. Kalau kita sedang sendiri, banyak dosaku sama orang tuaku. Ya Allah. Ingat aku dulu ya Allah. Allah tuh pengen itu pak. Kadang tersedih hati orang tuaku aku buat. Aku tuh ya Allah, sebetulnya sayang gue sama Allah pengen itu pak, diajak bercakap-cakap. Nah doa orang di sebelah saya nih bu, masih hafal saya. Ya Allah,
nama saya Doni. Itu Pak, saya nggak tahan di sebelahnya Pak. Dia pejam mata Bu. Sedih doa itu menurut saya Pak. Saya ini pemasok cabai di Padang Luar ya Allah. Udah 3 bulan nih penjualan payah. Sianto utang udah 3 bulan nggak bayar. Aku telepon nggak diangkatnya lagi ya Allah. Di SMS nggak dibalasnya. Jadi 3 bulan belakangnya aku nggak ada ngasih mertuaku lagi. Agak lain dia sama aku. Tiba laki Seti datang dibikinkannya kopi. Oh, saya Pak di sebelah. Ini pasti enak jiwanya habis doa. Itu pasti enak jiwanya. Nah Allah suka itu Pak. Dia tidak cerita ke orang tapi dia curhat ke Allah sejadi-jadinya. Itu tuh paling dahsyat tuh Pak. Nah kemudian kalau kita sudah menyerahkan segala urusan kita kepada Allah, nah disitulah Allah merasa oh ini sudah percaya kepadaku, akan ku bantu dia. Maka dalam kalimat la haula wala quwata illa billah al-'aliyyil 'azhim, wahai Jibril, hambaku telah berpasrah diri kepadaku, bantu dia penuhi hajatnya. Tapi jangan cerita kepada manusia. Nah kita kan asal ada masalah Pak, nanti di masjid cerita sama Pak Yahutul. Menurut orang itu biasa, cuman kita naik kelas lagi nih Pak. Di depan orang happy, kita biar nangis sama Allah. Di depan orang kita tutup, seolah-olah kita tuh bahagia. Nah ini yang pernah saya ceritakan, Pak Haji yang sering bantu orang. Ustaz Abu Zahra kenal Pak Haji Muklis ya. Nah, itu kalau dia paling suka di jamaah masjid itu Pak, duduknya nanti ngandar ke dinding ditengoknya orang sedang zikir, sedang doa. Nampak wajah orang sedih, panggil, ada masalah kamu, ada Pak Haji listrikmu diputus PLN. Berapa tunggakannya? 1 juta lebih, udah nanti saya bantu. Penting kau rajin di masjid. Nah kau apa masalah? Baru pindah jualan Pak Haji, saya jalan ke Kumar ke Sudirman, jadi tidak ada jual beli. Nah, nanti saya pinjamkan modal, kamu ansur aja berapa kamu sanggup bulan, penting kamu rajin ke masjid. Sejak Pak Haji itu mau nolong-nolong orang Pak, yang berzikir sedih aja Pak kalau ada Pak Haji. Macam punya grup WA orang tuh Pak, saya tandakan orangnya itu Pak. Saya tandakan, kayaknya main-main kasih tahu Pak, Pak Haji di masjid, oh ramai zuhur tuh nanti tuh Pak. Serombongan dia zikir tuh Bu. Kadang muak Pak Haji itu begini ya, jadi risau gitu. Nah, itu kadang-kadang jeleknya Bu. Akhirnya sampai saya bilang sama mereka, kalian tuh orang sholat, kalian tuh orang masjid, kalian pertuhankan Pak Haji Muklis jadinya. Saya bilang tanpa sadar kan sudah mempertuhankan orang tuh Pak, tiap datang rame-rame gitu pakai grup WA tuh biar tahu dia sampai rupa cerita saya ke sini. Cuman biasanya Pak, kalau orang udah biasa minta, rasa malunya dicabut oleh Allah. Jadi Allah tuh kan Bu paling tidak suka dengan orang yang meminta-minta. Jadi kalau kita ini meminta-minta padahal tidak dalam keadaan susah, besok di akhirat akan meminta-minta api neraka. Itulah tibanya Bu ya. Karena sekarang ini banyak orang suka meminta-minta kepada orang untuk kepentingan seolah-olah agama, padahal kadang untuk kebutuhan diri sendiri. Saya kaget juga kemarin tuh Bu, yang tertangkap mengumpulkan sumbangan Pak untuk Palestina dibelikannya emas 131 kg Pak. Kan tertangkap Pak. Duit ini ngeri Bu. Kalau sedikit dia haram Pak, kalau banyak harum. Nah itu akhirnya banyak Pak ya, nah, diambilnya untuk diri sendiri. Kan baru ketangkap tuh Pak, 131 kg. Indonesia nih Bu, paling dermawan nomor 1 di dunia. Belum ada yang ngalah kan Pak. Kalau untuk nyumbang lah nomor 1 di dunia dermawannya. Kalah Arab Saudi kalau untuk sedekahnya. Nah kemudian Pak, dilihat oleh Abdullah bin Jabir, wah Rasulullah mengikat perut dengan batu. Berarti Rasulullah kelaparan ya. Pulang dia ke rumah. Sampai di rumah, istriku Rasulullah sudah mengikat batu di perut. Orang sini sedang susah. Ada ndak yang bisa kau masak? Kalau untuk berdua ada.
Nanti kalau sudah aku masak, bisikkan aja ke telinga Rasulullah, ajak makan ke rumah. Setelah selesai masak, pergi Abdullah bin Jabir ketemu Rasulullah. Dibisikkannya ke telinga Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tahu kau dalam keadaan lapar. Aku tahu istri kita semua sedang susah. Istri aku ada masak, tapi hanya cukup untuk dua orang, Rasulullah. Silahkan makan ke rumahku." Alhamdulillah, niatmu sangat mulia, Abdullah bin Jabir. Para sahabat, berhentilah untuk menggali parit. Abdullah bin Jabir mengundang kita makan. Pucat Abdullah bin Jabir. Makan untuk dua orang, yang diajak makan berapa orang, Bu? 80, Pak. Pucat muka Abdullah bin Jabir, Bu. Kata Rasulullah, "Jangan khawatir. Jangan ada yang menyenduk dari izat lagi, Bu. Memperbanyak makanan yang sedikit, Bu." Jadi kalau orang niatnya mulia padahal dia sedang susah, akhirnya dibuktikan berlipat-lipat jadinya. Nah, Rasulullah yang melayani, Pak, disenduk oleh Rasulullah. 80 ganti-gantian masuk, makan semua kenyang. Terakhir baru Rasulullah makan. Jadi kalau kita sedekah di saat sempit itu, Bu, itulah sedekah yang paling tinggi dalam Islam. Ada bapak-bapak nunggu istrinya belanja di pasar Tangor. Duit 50, teh 30 ribu, teh 50. Sedang nunggu istrinya itu, datang orang, "Pak, ada duit 5 ribu untuk hebat-hebat amal adalah memberi makan orang lapar. Kalau ada orang minta makan, kasih makan, jangan kasih uang." Ajak dia makan, diamalkannya lah, Pak. Lapar, diajak makan. "Apa cerita sama saya?" "Menyesal saya, Ustaz. Rupa banyak makannya, Pak. Habis duit dia tuh, mie ayam 2 mangkok, Bu. Udah lain muka Bapak nih, telur dihabiskannya, Pak. Habis duitnya." "Menyesal ya, duit cuma segitu lagi tinggal. Kalau saya kasih 5 ribu tadi selesai masalah saya. Ini habis duit semua." Tapi katanya, Bu, begitu dia pulang bawa istrinya ke rumah, nelfon kakaknya. "Paspor kok masih hidup?" "Masih, Kak. Kok kawan kan aku umroh lah." "Ah, sedang susah. Akhirnya jadi saya menyesal, Ustaz. Awalnya sakit hati saya dengan rasa nampak Ustaz itu benci saya." Rupanya betul. Jadi kalau kita sedang terdesak, kita sedekah, itu yang melejitkan sedekah kita. Nah, 10 di antara sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga, Pak, itu kan rata-rata miliarder, Pak. Miliarder rata-rata itu, Bu. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Tolhah bin Ubaidillah, Abu Bakar Siddiq, termasuk juga Umar bin Khattab. Mereka itu orang-orang yang kuat ekonominya. Tapi, Pak, sedekah mereka itu memang sangat dahsyat. Apa kata Umar? "Aku ingin sekali mengalahkan sedekah Abu Bakar Siddiq." Dibawanya lah hartanya ke Rasulullah. "Ya Rasulullah, terimalah sedekah dariku. Banyak betul kau sedekah, Umar. Berapa yang kau tinggalkan di rumah?" "Aku meninggalkan di rumah sebanyak yang aku sedekahkan, ya Rasulullah." Berarti sedekah Umar berapa? 50% dari harta. Tidak lama datang Abu Bakar Siddiq. Diserahkannya sedekahnya. "Banyak kau sedekahnya, Abu Bakar. Berapa yang kau tinggalkan di rumah?" "Aku meninggalkan di rumahku Allah dan Rasulnya." Berarti habis, Pak. Cuman sahabat itu mereka berani dalam jarak yang aman. Mereka kan pengusaha semua, Pak. Jadi habis ini nanti ini di jangan, Pak. Sampai apa, Bu? Gara-gara dengar ini Bapak sedekahkan semuanya. Dia kecuali kita yakin duit masuk nih bakal ada. Ah, hajarlah yang ada. Ini kadang acara hati ke hati di masjid ini, Bu, ya memang bisa terjebak jamaah dibuat ini. "Dari Bapak berapa?" 5, alhamdulillah 5 juta dari Pak Tejo, catat. Temen lu Pak Tejo ini langsung, Pak. Dia mau nyumbang 500 sebetulnya, Pak. Tahunya apa, Bu? Besoknya istrinya beli kerupuk genepo, Pak, untuk membuka. Maksud saya itu ya udah, jujur aja bilang gitu, Pak, 500. Di masyarakat kan namanya, Bu. Kok makan kerupuk genepo? Itu habis duit emas. Nah, jadi
jangan sampai kita itu terjebak. Kalau misalnya kita memang tidak ada uang masuk lain, jangan coba buat ini. Tapi kalau misalnya jelas, ini nanti memang dikasih ini ada masuk lagi. Itu tidak apa-apa. Nah, kemudian Pak, kita lihat yang mengamalkan ini justru orang Yahudi, Pak. Yang menghancurkan ekonomi Asia, John Soros. Itu kan dia tuh, Pak. Itu sedekahnya 40% loh, Pak, dari hartanya. Jadi memang yang berani melakukan itu, Bu, dia mendapatkan kehadiran Allah di dunia, Pak. Pokoknya siapa yang memberi pasti menerima, mau agama apapun dia. Tapi bedanya, Pak, kita mendapatkan bagian itu di akhirat, dia hanya mendapatkan kemudahan itu di dunia. Jadi itulah maha adil Allah. Jadi jangan pernah kita itu menganggap bahwa kalau kita makin banyak sedekah makin hancur hidup kita. Belum ada sejarahnya orang miskin karena sedekah itu belum ada. Nah, kemudian, Bu, kalau kita lihat kenapa orang banyak jadi orang kaya? Karena mereka adalah pemberi. Kalau orang makin banyak memberi, kalau kita jamaah makin pemberi, makin kita manfaatkan, Pak, sebetulnya tetap beruntung dia, Bu. Kadang kan ada orang kaya dibuatnya acara jamuan makan di masjid. Kadang jamaah ini udahlah enggak nyumbang, Pak, bawa tupperware lah dari rumah, Pak. Disalinnya lah lauk masjid itu kadang, Pak, kan. Bagi orang yang hanya mengambil manfaat. Makanya kita tuh kenapa tetap susah? Saya kalau perhatikan, Pak, ya, kenapa orang Islam ini banyak susah? Yang pertama suka ngeluh. Kedua, kalau kerja suka hitung-hitungan. Dia udah taat ibadahnya, Pak. Kemudian dia apa namanya nih, Bu, ya, tidak suka memberi. Macam kami ustaz-ustaz nih, kalau ceramah soal sedekah, Pak, lewat kota infak diam aja semua. Bersedekahlah Bapak Ibu, raihlah kemenangan. Sedekahkan apa yang kita cintai. Rupanya anak ustaz ini dengar, Ibu, ingat ya, Bapak aku ini cinta betul sama yang bangkok di rumah. Dijual anak yang bangkok itu, Bu. Cepat dapat lawannya, Pak, karena orang udah banyak pengen yang bangkok ustaz ini. Disedekahkannya duitnya, Bu. Balik Bapak ceramah, tengok yang bangkok, enggak ada. Mana yang bangkok, Bapak? Kata Bapak, sedekahkan yang cintai, aku jual, Pak, aku sedekahkan. Kaji itu untuk orang, Pak, bukan untuk kita. Kita ini nyampainya untuk diri sendiri itu, Pak. Saya pernah ceramah, Pak, beratus pasang sendal orang di masjid. Kenapa sendal kita yang hilang? Berarti ada hak orang yang tidak kita keluarkan. Sudah saya ceramah, sendal saya hilang, Pak. Wah, ini untuk saya rupanya pengajian ini. Jadi itu untuk pukulan diri sendiri itu, Pak. Kadang kita mengajak orang sedekah, sementara kita sendiri tidak melakukannya. Kita ini, Bu, makanya berat Allah ngasih kita rezeki itu. Kita berhitung, Pak, kalau untuk jalan Allah ini. Orang masukkan ke kota infak nutup-nutup itu bukan karena ikhlas, Pak. Karena 2.000, Pak. Nah, tutupnya, Bu. Tahunya pas diumumkan, Bu, jumlah infak malam Ramadan kita. Jadi kalau saya pikir dengan jumlah jemaah sekian, berarti 2.000 satu orang nyumbang. Jadi berhitung. Makanya wajar juga Allah berhitung sama kita. Tapi coba kita boros ke jalan Allah, Allah akan boros juga ke jalan kita. Jadi kalau saya nampak gitu, Bu, ya, macam kawan-kawan sesama mubalik, selalu saya koreksi. Antum mungkin sedekahnya kurang, ya. Kita tuh dikasih amplop sama jamaah itu bukan sedikit. Jadi jangan untuk kita aja, ada yang mengamalkan mulai berubah hidupnya, Pak. Kalau yang tidak, ya tetaplah macam itu terus, Pak. Karena kami ini, Bu, kan dikasih jamaah itu kan banyak tuh, Pak. Sehari misalnya sekian, tidak akan tersisihkan kita untuk ke jalan kebaikan. Akhirnya tambah parah hidup, Bu, ya. Nanti dibilang, ya Ustadz, ya enak jadwal banyak. Bukan masalah jadwal banyak itu, Allah ganti rezeki itu, Pak. Digantinya, ada di sini lagi, ada di sini lagi. Makin banyak kita berbagi, makin banyak kita menerima, itu udah jelas. Anak selama ini itu yang paling malas orang, Bu. Makanya rezeki juga Allah takar-takar kita ngasihnya itu, Pak. Allah takar juga itu, ini payah nih. Makanya orang banyak minta kaya itu, nggak kaya-kaya, karena dia menganggap gini, Pak,
kalau kaya aku ya Allah baru aku sedekah. Nah, itu enggak bisa. Sedekah dulu baru kita kaya. Karena sahabat Rasulullah rupanya enggak siap juga dia, Bu. Sa'labah bin Hatib. Sahabat yang namanya Sa'labah ini, Bu, ada tiga. Sa'labah bin Qais, Sa'labah bin Abdurrahman, Sa'labah bin Hatib. Kalau Sa'labah bin Abdurrahman itu taat dulu. Tapi kalau Sa'labah bin Hatib ini, asal habis sholat maghrib, lari pulang. Asal habis sholat maghrib, lari pulang. Kata Rasulullah, kau enggak punya kebutuhan sama Allah. Kain sarung cuma satu ya Rasulullah, waktu maghrib pendek. Jadi aku lari pulang gantian sama istriku. Kalau kau berkenan ya Rasulullah, doa kau kan makbul. Doakanlah aku kaya ya Rasulullah. Aku janji, kalau kaya aku bantu orang susah. Itu janjinya, Pak. Kata Rasulullah, kau minta kaya, kau tengok aku kaya enggak? Kau nabi itu lah ya, beda lah ya Rasulullah. Kami orang biasa, jadi nampak dia tuh memaksa, Pak. Dipaksanya Rasulullah untuk mendoakannya, Rasulullah enggak mau, Pak. Dia kan ada, Allah tuh maha tahu, Bu. Ini orang bakal enggak benar kalau kaya nih, kalau ini benar. Maka Rasulullah enggak mau doakan dia. Yang didoakan Rasulullah apa, Bu? Kambing yang dikasih Rasulullah kepada Sa'labah bin Hatib. Ya Allah berkahilah kambing ini. Ah, kambing itu yang dikasih ke Sa'labah. Ah, makin banyak kambingnya, Pak, sampai dibelinya lembah di Madinah. Enggak ada sembahyang lagi, Pak. Ah, itu makanya malas Allah ngasih, Pak. Jadi kita yang masih doa tidak dikabulkan oleh Allah, bukan karena Allah benci sama kita. Karena Allah sayang, Pak. Tahu Allah, ini bapak ini kalau kaya begini dia balik ini. Dan nampak berjalannya. Dia agak ramah sama istri orang ini. Sama istrinya enggak. Nah, itu udah nampak tuh, Pak. Nah, ini enggak boleh kaya. Ah, kalau ini jangan kaya, ini pelit nih. Ini kalau kaya pelit ya. Ah, makanya kita introspeksi diri aja loh, Pak. Jangan sampai kita menyalahkan Allah. Kemudian lagi, Bu. Kita lihat kenapa di Mekah, di Madinah rumah sakitnya sepi dari pasien. Tidak ada pasien. Dokter kalau ditugaskan di Madinah, banyak mereka memilih untuk mengundurkan diri, Pak, saking enggak ada pasien. Begitu ditanya ke masyarakat di sana, apa memang kalian di sini tidak ada yang sakit? Kata mereka, ada. Tapi kalau kami sakit, kami yakin dengan kata-kata Rasulullah, sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Jadi kalau kami sakit, kami sedekah aja lebih besar daripada biasanya. Makanya dokter-dokter di Arab Saudi itu pas datang jamaah Indonesia, dia hidup darah dia langsung. Ada kerja dia jadinya, karena banyak Allah penyakit. Orang Indonesia nih, Bu, dia suka soleh sendiri kalau ada uang, Pak. Ada duit berangkat umroh, masjid dekat rumah enggak selesai, enggak dibantunya, Bu. Dia sibuk soleh sendiri. Kalau pergi umroh itu kan soleh untuk diri sendiri, Pak, tapi tidak manfaat untuk orang. Macam di Bojongkoneng itu, Bu, satu RT diberangkatkan umroh 200 orang, Pak, itu untuk orang lain. Nah, itu kan bagus tuh, Pak. Ada saya lagi, dia udah naik haji. Nah, tapi naik lagi haji furoda 231 juta, berdua dan 462. Saya bilang sama dia, masjid sini tidak selesai nih, Pak. 200 juta aja selesai masjidnya. Anak yatim, fakir miskin dekat sini, berkah hidup Bapak. Nah, situ banyak kenanya jemaah Indonesia, Pak. Dia suka soleh sendiri, jadi uangnya tidak manfaat untuk orang lain. Mungkin segitu kecil bagi dia. Bagi tukang bakso, cilok, cilor, pinjam 2 juta satu orang, enggak usah kasih, pinjam. Karena meminjamkan uang kan pahalanya 18 kali lipat daripada tidak untuk dibayar. Tukang cilok, cilor yang pedagang-pedagang kecil itu, Pak, yang sering keliling kan Bank 47, Pak. Bukan Bank BNI 46, Bu. Bank 47 pinjam 4, bayar 7. Kan banyak rentenir keliling tuh. Kasihan kita, Pak. Kita yang banyak duit kan bisa tuh, Pak, kan? Ini pinjaman sedikit, bantu ekonomi dia. Nah, itu banyak penyakit, Bu. Makanya rumah sakit awal bros sampai 3 di Pekanbaru. Banyak peminatnya, Pak. Rumah sakit Safira, dari 2 pintu ruko sampai sebesar itu, Pak. Apa, seharusnya kan kita introspeksi diri, Bu. Kok banyak? Berarti kita tuh belum maksimal sedekahnya. Kita udah rajin sedekah, Pak. Tapi lebih banyak harta kita itu untuk diri, keluarga kita daripada untuk ke jalan Allah. Buktinya tuh apa, Bu? Di rumah sakit, 4 orang yang terbaring di rumah sakit, 1 mengidap penyakit EII, Emotional Induced Illness.
itu penyakit, dia merasa sakit jantung, tapi jantungnya sehat, jantung bagus. Merasa darah tinggi, dicek darah bagus. Nah, itu tuh sebetulnya ke spiritual tuh Pak, kenanya. Nah ini yang pernah saya sampaikan ke Bapak Ibu, ada ibu nih sakit jantung, udah bolak-balik rumah sakit. Kata dokter jantung bagus, 5 orang dokter jantung mengatakan jantungnya bagus Pak, tapi dia merasa sakit jantung, bolak-balik Bu ke IGD Bu. Akhirnya mau dirujuk oleh rumah sakit Pekanbaru ke rumah sakit jantung Harapan Kita di Jakarta. Saya tanya sama dokter, kalau pakai biaya pribadi habis berapa dok? 1,3 M Ustaz. Saya masuk ke ruangan ibu itu, dari tas yang dipakai ibu itu Bu, udah tahu saya betapa kayanya dia. Tasnya Louis Vuitton yang harga 17 juta itu. Kecil bentuknya, nampak original. Ini menandakan ibu-ibu ini pakai tas original Pak, di foto. Kalau diarahkannya ke kamera, itu berarti original. Kalau ditaruhnya di samping, berarti semi premium. Kalau Kak, bentar Kak, aku naruh tas dulu, itu baru KW Pak. Jadi itu aja nandakan. Pokok kalau udah ngadap kamera dia, itu kalau pengajian letaknya di depan. Nah, kalau ibu-ibu itu pengajian, diletaknya di depan dia Pak. Tapi agak jauh dari jangkauan dia. Tapi kalau di sininya wajar, nanti kan diambil orang. Tapi kalau agak jauh, supaya terlihat oleh orang Pak, merek tasnya itu apa. Pertanyaan saya ke ibu itu apa Bu? Orang tua ibu masih hidup? Masih Ustaz, emak saya. Sering kunjung. Menyiksa orang tua dengan kerinduan. Ada ngasih orang tua ibu uang? Emak saya itu dapat pensiun dari almarhum papa saya, berarti tidak pernah ngasih orang tua uang, udah dua dikenal. Anak-anak nih Bu, dia orang Minang tapi bermarga jadinya Bu, udah nikah dia tapi marganya panandehan Pak. Tandeh mama bapak dibuatnya, dia udah nikah, yang susah tetap atuk nenek juga. Saya yakin pasti ada di antara atuk nenek sini. Udah nikah anaknya akhirnya dia mensubsidi Pak. Tidak berhenti menyusahkan orang tua, udah gak kasih, maka nyusahin gitu. Itu tambah payah hidupnya jadinya. Kemudian yang ketiga, saudara kandung ibu ada yang susah? Ada. Ada enggak ibu bantu? Karena sedekah paling afdol kepada saudara kandung. Enggak juga. Penghasilan bapak sama ibu berapa? Rupanya luar biasa. Ada usaha sawit, ada ini. Ibu, saya nanya tadi ke dokter, kalau ibu dirujuk ke rumah sakit jantung Harapan Kita di Jakarta, habis ibu 1,3 miliar perkiranya. Tapi kalau ibu mau ngamalkan kata Rasulullah, sembuhkan penyakitmu dengan sedekah, saya saranin Bu, 100 juta ibu ambil uang ibu, ibu kasih mak ibu, kasih saudara kandung ibu, bantu masjid dekat rumah, santuni anak yatim, fakir miskin. Coba ibu lihat nanti keajaibannya. Karena kalau ibu ke Jakarta pakai duit pribadi, saya yakin ibu bayar nih. Nah, tapi ini saya nganjurkan ibu untuk sedekah. Sedekah coba 100 juta. Dan saya waktu itu lempang aja Bu, karena saya tidak bilang ambil duit ibu 100 juta titip ke saya. Saya, dia pun tidak bisa dipercaya soal duit ini Pak. Payah Pak, saya udah tahu makanya saya tidak mau berurusan sama duit Bu. Saya pegaya masalahnya Pak. Tidak mungkin, kan kita tahu kelemahan kita Pak, pasti tidak benar gitu. Kemudian mendengar 100 juta itu ngamuk ibu untuk saya. Betai mulut Ustaz-Ustaz. Saya pula Ustaz bilang masalah sedekah saya. Bu, ibu ini penyakit ibu itu EII Bu. Itu enggak ketemu sama dokter. Oh, saya enggak perlu diajar soal sedekah. Saya ini sudah hajar. Oh, ini saya suka macam-macam lah Bu. Menurut saya wajar aja. Namanya orang dinasehati, nasehat itu kan seperti obat luka mengenai kulit. Pedih Pak, selembut apapun tetap orang benci sama kita. Ibu lah misalnya Bu, ketiak kawan ibu busuk. Itu selembut apapun ibu ngasih tahu tak ditegurnya ibu busuk. Walaupun nah, macam ini ramahnya Pak. Kak, ya Kak minta maaf Ides sama kakak. Nah, misalnya nama Ides ya. Ngapa Des? Nggak enak sebetulnya Ides nyampaikan ke kakak. Cuman kakak terasa enggak kalau di masjid lari-lari orang dekat kakak? Iya ngapa ya Des ya? Minta maaf ya kak ya, jangan kakak tersinggung. Ketiak kakak busuk. Itu besok benci dia sama ibu. Udah selembut itu Pak, tetap benci. Jadi jangan marah kalau orang kita nasihati orang marah sama kita.
Yang sifatnya nasihat tuh Bu, berdua, pribadi Pak. Jangan di depan orang. Kalau di depan orang namanya mempermalukan tuh Bu. Jangan di grup WA, itu namanya mempermalukan. Saya sedang ceramah Bu, ibu-ibu misalnya ribut. Saya tidak berani negur Pak. Karena kalau saya tegur, saya yang berdosa Bu. Saya sudah mempermalukan ibu itu di depan orang ramai. Saya nikmati aja Pak, biar aja ribut. Macam anak-anak lari-lari di masjid, saya tidak ambil peduli itu Pak. Malah siapa yang melarang, saya larang Pak. Dia melarang, dia pengen gitu anak-anak. Cuman yang pernah saya trauma Bu ya, ibu-ibu ini bawa anak, nenek-nenek bawa satu cucu. Macam paut masjid itu dibuatnya Pak. Saya tidak masalah sama saya, yang terkejut saya keluar kepala anak kecil dari bawah meja ini Pak. Oh itu sentak saya Bu. Itu kejut, itu kapan masuk ya? Kejut saya. Nah jadi kata suaminya, betul kata Ustaz, memang kami selama ini itu loh Ustaz. Kalau soal rumah apa semuanya enggak ada khawatir lagi. Anak-anak, mobil, anak-anak saya semua oke. Tapi memang kalau untuk sedekah betul kata Ustaz. Enggak imbang mungkin Ustaz. Apalagi ke orang tua gitu. Jadi saya mau Ustaz, saya setuju. Di rumah sakit, ibu itu nelfon saya ramah nada ya Pak. Ini sempat semua orang sakit rumah sakit tahu Pak, amalan ini. Kosong separuh rumah sakit dibuatnya. Kenapa dokter mau kerja sama-sama kami waktu itu? Karena apa? Berat beban BPJS itu Pak. Tagihan rumah sakit 3 miliar ke BPJS. BPJS paling bayar setengah Pak. Kadang di bawah itu gitu Pak. Jadi berat tanggungan rumah sakit itu. Kadang kami harus berutang sama orang Ustaz untuk menutupi gaji karyawan. Makanya mereka sudah sampaikanlah ke jamaah ini. Nah kemudian Bu, kata ibu tuh, Ustaz saya mau minta maaf. Saya salah sama Ustaz, saya sudah kasar. Oh biasa tuh Bu, kalaupun saya di posisi Ibu pasti marah juga saya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah Ustaz, jantung saya udah plong. Dena, ah, gimana ceritanya Bu? Rupanya diambilnya besoknya duit di 30 juta tuh Bu dikasihnya ke maknya. Bayangkan mak yang gak pernah dapat duit dari anak dikasih 30 juta Bu. Ditaruh maknya duit itu di atas kepala. Ya Allah, ampuni dosa anakku ya Allah. Angkat penyakitnya ya Rabb. Langsung macam disiram air es jantung saya Ustaz. Karena maknya doanya ikhlas Bu, sesuai jumlahnya Pak. 30 juta Pak, siapa yang gak ikhlas berdoa Bu. Aini sakit diabetes, sedekah 10 ribu, tanggung panjang doa ya Pak. Mana imbang Pak? Macam orang ngajak makan sekali setahun menjelang Ramadan nih Bu. Sekali setahun cuma ngajak orang makan. Doa nak tanggung lah panjangnya Pak. Kan nanti dikasih kertas tuh Pak. Suma khususun ala hazinian ahli bait nak tanggung panjangnya Pak. Naik rumah baru, anak wisuda, lauknya telur rebus belah dua, kasih kuah kacang. Sudah tuh ikan zarai. Itu yang berdoa Bu, tangan dilutut semuanya. Tidak ada yang itu. Orang makan ke rumah doa panjang itu Bu, ya udang galah, gulai kambing, ikan kakap, kepala baung. Itu perhatikan gaya tangan Allah, itu di atas semua. Amin ya Allah. Ditengoknya juga udang itu, amin ya Allah. Jadi ada semangat orang untuk mengaminkan itu Pak. Jadi Bu tuh Bu, sudah itu pergi dia ke rumah adik-adiknya Pak. Ada yang dikasihnya adiknya 10 juta, ada yang 15, ada yang dibelikannya sepeda motor. Selesai masalahnya. Jadi enggak bisa Bu dengan sedekah 10 ribu, enggak ada. Kalau udah parah betul lah saya Pak. Macam kejadian Bu di Pekanbaru ini, nenek nih udah enggak ada harapan lagi setelah dioperasi. Dia telepon siapa yang kenal sama Ustaz Somad, saya ada uang tabungan 80 juta. Saya ingin dia TWU waktu itu. Akhirnya datang, dikasih uang 80 juta itu, ikhlas dia karena Allah nih Pak, 80 juta itu. Selesai masalah. Air masuk, besar air keluar, bersih gorong-gorong itu Pak. Uang masuk banyak, uang keluar tersumbat, itu berlumut dia Pak. Ah, lepaskanlah sumbat itu. Ah, ini ke masjid kita ini kan banyak lagi nih Pak Bu. Wah, hajar lah Pak abis ini, niatkan untuk kesembuhan penyakit Bu. 10 juta aja satu orang nih Pak, selesai nih. Komit aja dulu Pak, enggak usah dibayar sekarang Bu. Komitmen aja dulu, aku ingin nyumbang 10 juta untuk masjid ini, untuk kesehatan aku. Walaupun belum bisa bayar Pak, yang penting niat dulu Pak. Catat nanti nama yang menyumbang untuk masjid. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.